Terdahulu siang tadi, pihak polis telah mengesahkan penemuan satu mayat perempuan berkulit putih lebih kurang 2 km dari The Dusun Resort Seremban yang masih dalam keadaan sempurna. Maklumat mengenai penemuan mayat berkenaan diperoleh pada pukul 1.57 minit tengah hari dan tiba di lokasi kira-kira pukul 2.20 minit petang. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Mazlan Mansur ketika mengesahkan mengenainya memaklumkan keluarganya juga akan dibawa untuk pengesahan. Nora N, 15 tahun, disedari hilang dari bilik penginapannya di sebuah resort di pantai oleh keluarganya pada 8 pagi 4 Ogos. Remaja berkenaan mengalami masalah pembelajaran. Tiba bersama keluarga di Malaysia pada 3 Ogos untuk percutian 2 minggu.